Jatik. Turun. Cabang olahraga bulu tangkis Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua mulai dipertandingkan di Gedung Olahraga Waringin Kota Jayapura pada Selasa kemarin. Nomor beregu putra mengawali pertandingan bulu tangkis yang mempertemukan antara tim Papua melawan tim Jawa Barat yang berada di grup A. Pada pertemuan kali ini, tim Papua harus mengakui keunggulan tim Jawa Barat. Namun optimisme tim Papua pada cabang olahraga bulu tangkis tetap tinggi. Papua menargetkan menyabet 2 medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Kami punya target 2 medali emas. Antara lain itu diharapkan dari Chico sama Esther. Di nomor putra sangat persaingan sangat ketat. Tapi kalau di putri kami juga diperhitungkan di tingkat pon ini. Cabang olahraga bulu tangkis memperebutkan 7 medali emas, 7 medali perak, dan 17 perunggu. Medali diperebutkan nomor tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, beregu putra dan putri, serta ganda campuran. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews, melaporkan. Halus dan...